warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys di Kepuh Bes. Guys, kali ini saya melihat buah yang aneh ya. Tapi saya melihat nih akar aneh ini guys ya. Lihat ya. Seperti ular ya, meliuk-liuk. Akar kawin nih guys ya. Dua sejoli itu. Oke guys ya. Yang saya mau bicara ini tentang buah ini guys ya. Nggak tahu ini buah apa dan pohonnya seperti ini guys ya. Seperti pohon jati tapi bukan pohon jati ya. Seperti pohon ketapang tapi bukan pohon ketapang. Dan inilah ini buahnya. Nih, ini yang masih di pohon seperti ini. Keribek-keribek kayak gini ya. Mungkin kasih bersih dulu. Kita tahu ini mungkin kotor. Entah buah apa ya. Oke. Banyak buahnya guys nih. Sampai atas sana buah semua itu. Sampai atas sana. Oke. Seperti ini bentuknya. Saya pun nggak tahu ini buah apa. Dan saya baru menjumpainya ya seperti ini. Banyak banget nih, setiap dahan mungkin ada ya, ada buahnya. Hampir ada semua tiap-tiap dahan. Dan banyak banget nih sampai atas-atas sana. Terus sampai ujung sana semua. Sampai atas sana ya buah semua. Ini buahnya seperti ini. Entah di dalamnya ini kayak apa, saya pun nggak tahu ya. Coba yang rendah-rendah di sini nih. Nah ini rendah nih seperti ini. Kalau menurut saya hampir-hampir mirip seperti jambu apa ya. Nah ini lagi rendah yes ya, hampir mirip seperti tribabel nangka ya, tapi ini bulat. Kalau babel nangka kan kecil ya, dia panjang memanjang. Kalau ini enggak, ini bulat semua. Ini pohon unik ya. Tak pohon apa itu, seperti itu tuh pohonnya tuh. Itu satu pohon guys, tapi banyak cabangnya ya. Mungkin dulu ini karena jadi tebang, dia tumbuh balik seperti ini. Buah yang sangat unik menurut saya, karena saya baru menjumpai buah yang seperti ini ya. Atau yang tahu boleh komen nih buah apa. Dan saya mau petik satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena ini di hutan ya. Tuh, lihat ya, ini hutan sekitarnya ini. Masih hutan ya, dan ini sungai. Mungkin banyak ikannya ini. Saya petik satu. Ya, seperti ini ya, buahnya. Dan saya akan coba ini kasih pecah di dalamnya ini kayak gimana gitu. Saya ngebab pisau ini cuma pisau buat noreh ya, atau pisau ini oke, tapi boleh dibelah dan hasilnya seperti ini ya. Keras guys, dalam dia agak-agak keras dan berbuku-buku seperti ini. Saya cium baunya seperti apa? Persis seperti jambu guys baunya. Baunya seperti jambu ya, tapi bukan jambu ini. Oke, itu saja guys. Penemuan buah yang unik ya, ini pohonnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys nanti
di Kepubes. Bye bye.